Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita melakukan vaksinasi di Terminal Kampung Rambutan yang kita berikan kepada para pelaku transportasi karena Kampung Rambutan adalah transportasi. Dan kenapa kita berikan vaksinasi di sini? Karena para pelaku di sini adalah yang interaksinya sangat tinggi dengan masyarakat, kemudian mobilitas keluar kota juga sangat tinggi, sehingga kita berikan prioritas dan kita harapkan dari kurang lebih 1.000 pada hari ini yang divaksinasi, ini akan memberikan perlindungan terhadap penyebaran COVID-19. Para pelaku yang divaksin, baik sopir, baik kernet, baik usaha kecil, usaha mikro yang berada di terminal dan sekitarnya, ini semuanya pada pagi hari ini dilakukan vaksinasi. Kurang lebih 1.000 orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.